Saat ini saya sedang berada di Minahasa, Minahasa Induk di Provinsi Sulawesi Utara. Saat ini kita berada di salah satu tempat wisata Benteng Muraya. Jadi tempat ini ramai di setiap hari Sabtu dengan Minggu. Jadi bagi teman-teman yang ingin datang ke sini bisa datang langsung. Jadi di sini terdapat ada beberapa tempat yang view-nya begitu bagus, lepas dikelilingi oleh pegunungan. Belum lagi yang ada namanya burung manguni khas Sulawesi Utara yang bisa kita pakai untuk berfoto di sini. Harganya bervariasi antara 15.000 sampai dengan 20.000. Oke, terima kasih. Dari yang ibu tahu Benteng Muraya itu apa, Bu? Kita tahu peninggalan sejarah aja. Peninggalan sejarah. Ya, apa zaman perang itu kan sudah apa? Pejuang-pejuang di Minahasa tentang. Asli Minahasa, Bu, atau ya. Ini namanya Benteng Muraya, Bu. Ya. Apa yang membuat ibu tertarik sering datang ke sini, Bu? Keindahan, ada juga nilai sejarahnya, nilai budayanya, kebudayaan Minahasa ada di sini. Jadi nilai budaya yang ada di Minahasa bisa tergambar di relief-relief yang ada di tugu-tugu di Benteng Muraya ini. Terima kasih, Bu, semua, Bu. Sama-sama. Tanda Bapak Ade. Burung apa namanya, Pak? Mana, manguni, Pak, ya? Iya. Dia harga sewanya berapa, Pak, kalau misalnya sekali foto? Oh, kalau... Ya, kalau sewa cetak pakai burungnya 20.000. 20.000, Pak, ya? Banyak saingan, Pak? Tidak masalah, Pak, di sini? Datang di sini. So, biasa datang di sini di Benteng Muraya. Kadang-kadang. Tiga kali. Kenapa sering suka datang kemari? Suka. Di sini biasanya ramai hari. Ada farm ke sini tuh. Oh, ada farm di sini. Kemari. Thank you.
Jangan bosan-bosannya kawan mengeksplor keindahan alam dan objek wisata Indonesia. Dari Tondano, Minahasa, Sulawesi Utara, Mardi Golindra mengabarkan.